Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini, jangan marah, bukan marah tuh, geram saja sikit. Apabila saya cakap semalam dalam konten saya, ada yang tak setuju. Aku kata Malaysia ini bukan UMNO punya. Tapi ada orang message dalam ruangan komen. Mereka kata UMNO adalah parti Melayu dan itu adalah ketuanan. Aku kata iya betul, UMNO adalah orang Melayu. Tapi UMNO bukan milik pemilik Malaysia. Sehinggakan semua arahan-arahan kepada Perdana Menteri seakan-akan datang daripada UMNO. Sehinggakan seolah seorang daripada ahli parlimen pun tiba-tiba memberikan kenyataan yang hampir sama dengan kenyataan yang aku buat semalam. Maknanya, apa yang aku cakap semalam memang bernas dan berisi. Apabila beliau kata Malaysia bukan di bawah kuasa top 5 UMNO. Siapakah top 5 UMNO itu? Ianya adalah Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO dan Naib Presiden UMNO. Tiga orang Naib Presiden UMNO termasuk Perdana Menteri UMNO itu sendiri. Top 5 UMNO tidak ada kuasa perundangan untuk menekan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya membubarkan parlimen bagi diadakan pilihan raya umum PRU dalam keadaan Malaysia diancam banjir monsun tengkuju. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan juga ahli parlimen Pontian tidak bertanggung jawab kerana hanya menyebut perkara 40 dalam kurungan 1 perlembagaan persekutuan, yaitu yang di-Pertuan Agong mesti bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Dia lupa bahwa nasihat daripada Perdana Menteri itu juga datang daripada tanggung jawab kolektif bersama dengan kabinet. Dalam kabinet pula bukan hanya ada parti UMNO dan Barisan Nasional. Dalam kabinet Malaysia sekarang, dalam Kerajaan Putrajaya sekarang, ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga parti GRS dan juga GPS. Maknanya apa yang dikatakan oleh Mat Maslan itu benar-benar tidak bertanggung jawab kerana dia ingat seakan-akan kerajaan sekarang ini adalah Kerajaan Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi sekarang ini Perdana Menterinya adalah lantikan daripada sekutu kolektif dalam Kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia sekarang. Saudara-saudara, Ahmad Maslan cuba menyembunyikan fakta bahwa Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa budi bicara kepada yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju atau menolak permohonan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B. Malaysia sebuah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B untuk menjamin parlimen Malaysia tidak dibubarkan sesuka hati oleh ahli politik berkuasa adalah satu jaminan Perlembagaan Persekutuan supaya negara Malaysia ini tidak jatuh ke tangan kuasa oligarki seperti Top 5 UMNO yang presidennya sedang menghadapi pertuduhan rasuah. Saudara-saudara di yang saya hormati sekalian, seperti yang dinyatakan dalam ulasan itu, kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong itulah yang tertinggi sebenarnya, kerana seperti dalam ulasan tadi, sekiranya Agung tidak mempunyai kuasa budi bicara tersebut, ahli-ahli politik yang ada di Malaysia akan sesuka hati meminta bubar parlimen bila-bila waktu yang mereka suka, maupun mau bubarkan parlimen bila-bila waktu yang mereka suka. Oleh sebab adanya kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agung, maknanya mereka tidak boleh meminta atau membubar sesuka hati. Hanya pada Asian ataupun hanya pada hemat yang di-Pertuan Agung, kalau itu memberi makna, kalau itu selamat, kalau itu ada kepentingan untuk rakyat yang di-Pertuan Agung. Ian, aku ulang sekali lagi, Malaysia ini bukan milik Top 5 UMNO. Malaysia adalah negara berdaulat dan paling penting, mungkin Ahmad Maslan kena balik belajar baca Perlembagaan Malaysia yang menyatakan Malaysia adalah negara sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Raja yang di-Pertuan Agong punya kuasa penuh
untuk budi bicara mau memperkenan atau tidak perlembagaan. Jangan disembunyi-sembunyikan perkara perlembagaan yang ini pula. Jangan hanya meng-highlightkan bahwa yang di Pertuan Agung perlu mendengar nasihat yang di Pertuan Agung. Tapi baca bersama juga, highlightkan bersama juga kenyataan bahwa yang di Pertuan Agung punya kuasa budi bicara memperkenan atau tidak. Ke bawah dulu yang Maha Mulia, daulat Tuanku, kami mohon supaya PRU 15 jangan diperkenankan pada waktu tong 7 ini. Masih ada waktu selama 7 bulan lagi pada tahun hadapan. Kalau perlu, kami mohon istiharkan saja darurat politik untuk Malaysia. Siapa yang setuju dengan saya, boleh tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Kalau kamu setuju, perlu ada darurat politik di Malaysia. Dan paling penting, kalau boleh, jangan dibubarkan parlimen sehingga ke akhir Julai. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Berita yang aku mau sampaikan kepada kamu semua ini ialah tentang keadaan Tun Mahathir yang kritikal, tapi bukan kesihatan dia. Jangan kau salah faham pula. Dia sedang dalam kritikal gara-gara partinya diramalkan akan kalah pada PRU 15. Penganalisis politik mengatakan Dr. Mahathir sudah kehabisan kad kemenangan. Wow. Walaupun ramai orang yang mengatakan bahwa Tun Mahathir memang adalah pakar kepada kemenangan, pakar kepada mencipta kemenangan, pakar kepada mencipta strategi kemenangan, tetapi yang ini penganalisis kata Dr. Mahathir sudah kehabisan kad kemenangan. Apa kad kemenangan itu? Aku pun tak tahu. Jom kita tengok dulu apa ulasan ini. Menjelang PRU 15, persaingan meraih kemenangan di Kedah boleh dianggap paling sengit pada kali ini. Dengan kelibat serta pengaruh Dr. Mahathir Mohamad pasti terus menjadi sandaran buat partinya, Parti Pejuang Tanah Air. Bagaimanapun, penganalisis yang bercakap dengan Malaysia Kini berpandangan kebergantungan pejuang yang kini membentuk gabungan gerakan tanah air GTA terhadap ketokohan anggota parlimen itu bukan lagi modal besar untuk menjamin laluan mudah. Penganalisis politik daripada University Malaysia, Perlis, Muhammad Izmar Yusuf berpandangan Mahathir sudah kehabisan winning card atau kelebihan untuk mendapatkan kemenangan. Tanpa menafikan pengaruh tersendiri bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu, Muhammad Izmir berkata, pengaruh Mahathir di Kedah mempunyai dua fasa, namun ia sudah berlalu. Fasa pertama apabila anaknya Mukriz dinamakan sebagai Menteri Besar dan BN kembali berkuasa di Kedah. Kedua, ketika dia bersama PH berjaya merampas dan membentuk kerajaan Kedah. Untuk PRU 15, saya berpandangan ada dua keadaan, katanya. Pertama, jika pejuang bergerak solo, mereka akan kalah. Sama ada dengan bersandar kepada pengaruh Mahathir ataupun tidak. Sebaliknya, jika pejuang bekerjasama dengan PH, itu akan membuka sedikit peluang kemenangan kepada mereka. Walaupun ia sangat tipis kerana keadaan semasa tidak sama dengan sokongan yang diterima Mahathir semasa PRU 14. Tambah Muhammad Izmir lagi, walaupun secara umum Mahathir mempunyai pengaruh, namun dia tidak yakin aura itu memadai untuk pejuang atau GTA menarik undi. Secara umum Mahathir berpengaruh mungkin dalam usaha meraih dana politik dan sokongan tokoh-tokoh tertentu, katanya. Simpatisan terhadap Mahathir wujud, tetapi saya tak rasa pejuang akan memperoleh angka yang mencukupi untuk menggapai sebarang kemenangan dalam PRU 15, katanya lagi. Saya yakin tiada kerusi Dewan Undangan Negeri DUN atau Parlimen akan dimenangi pejuang, hatta di kubu Mahathir sendiri sekalipun, jelasnya lagi. Tambahnya, walaupun Mahathir mungkin menjadi faktor kemenangan PH sebelum ini, winning card tersebut sudah hilang. Letak Mahathir atau Mukriz pun keadaan tarikan kemenangan itu sudah berakhir, katanya. Orang kata mereka sudah menggunakan winning card yang ada dan ia tak boleh dipakai dua kali, kata Muhammad Izmir lagi. Sementara itu, penganalisis politik daripada UUM, Profesor Rusdi Omar berpendapat, momentum pengaruh terhadap pejuang juga bergantung sama ada
Mahathir turut menjadi calon atau sebaliknya. Katanya berdasarkan situasi semasa, dia menjangkakan bekas pengasas bersatu itu akan turut bertanding pada PRU15. Saya tak nampak Tun Mahathir tidak akan bertanding, sebab dalam sidang media dia pun ada bercakap perkara itu termasuk mau jadi Perdana Menteri lagi. Maknanya dia selagi dia hidup kemungkinan besar akan terus bertanding. Ya, akan beri kelebihan pada pejuang sebab orang Kedah turut mengambil kira sumbangannya. Jadi, saya jangka GTA boleh menang beberapa kerusi di Kedah. Melainkan GTA turut bekerjasama dengan PH, mereka akan lebih kuat untuk berdepan BN dan PN. Katanya yang juga Dekan Ghazali Safi Graduate School of Government UUM. Sekian dulu untuk isu kali ini. Dengan pendapat daripada pakar-pakar politik, penganalisis politik Malaysia ini, kita lihat Mahathir memang dalam keadaan kritikal kerana sudah kehilangan kad kemenangannya. Dan seperti yang dikatakan oleh pakar politik tersebut, beliau mengatakan Mahathir mungkin akan bertanding selagi masih hidup. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang kad kemenangan Mahathir ini dan juga keinginan Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, dan juga komen Anda berkaitan dengan ulasan profesor tersebut, yaitu selagi hidup, selagi bertanding. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.